Oke teman-teman, untuk mengedit aplikasinya di sini kalian hanya memerlukan aplikasi Lightmotion. Jika kalian belum punya aplikasi yang versi terbaru, kalian bisa download lewat link di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Dan sebelum mengedit videonya, kalian sediain dulu bahan-bahan seperti berikut ini. Oke, jika semua bahan sudah kalian sediakan, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Let's go. Oke, untuk langkah yang pertama langsung aja kalian masuk ke link preset yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Jika kalian sudah masuk ke linknya, otomatis kalian akan diarahkan ke sini. Nah, di sini langsung aja kalian klik import. Kemudian kalian tunggu proses importnya atau downloadnya selesai ya. Oke, jika proses download presetnya sudah selesai, otomatis kalian akan diarahkan ke menu seperti ini. Nah, di sini itu kalian geser ke bawah, otomatis akan ada banyak potongan video di projectnya ya, atau presetnya. Nah, di sini tugas kalian hanya tinggal mengganti semua potongan videonya dengan foto yang sudah kalian sediakan ya. Pokoknya kalian ganti aja, kalian geser ke awal video. Nah, di sini kalian klik aja potongan video yang pertama. Kemudian kalian pilih color and file. Lalu klik yang bagian sini. Kemudian kalian ganti dengan foto yang sudah kalian sediakan ya. Kalian ganti aja. Oke, jika sudah diganti, kalian geser lagi ke potongan video selanjutnya. Kalian klik lagi, kemudian pilih color and file. Lalu pilih bagian sini. Kemudian kalian ganti dengan foto kalian ya. Oke, begitu ya untuk cara mengganti potongan videonya dengan foto kalian ya. Pokoknya kalian lakukan aja cara barusan ke semua potongan video ya, sampai di akhir potongan video. Oke, jika semua potongan video sudah kalian ganti dengan foto kalian, langsung aja kalian simpan aja ya. Kalian klik aja bagian sini, lalu klik yang ini, dan tunggu prosesnya selesai. Yeah, I'ma make this shit high. Oh, I'ma light this shit up.